korang tahu tak, kedai sandwich pertama di Negeri Sembilan ni diusahakan oleh anak tempatan Negeri Sembilan sendiri. Bukan Melaka, bukan Kedah, bukan Kelantan. Daripada Kaki Lima menjadi Egg Pie. Saya difahamkanlah menu-menu kat sini dia punya nama-nama ni ikut cerita Korea. Kita jumpa satu idea ni yang nak buat Korean sandwich. So kita ingat yang dekat Malaysia ni tak ada lagi sandwich macam tu. Nasib baik adik saya sendiri bakery ni chef, so kita decide untuk bekerjasama. So ini adalah The Inheritors. Siapa yang tak tahu cerita Lee Min Ho tu? Inilah dia. Siapa lagi? Jom kita rasa. Korang kalau suka macam ala-ala crispy chicken tu, korang kena rasa The Inheritors ni. Dia punya rasa memang rasa crispy dia. Saya gigit je, dia punya crunchy tu memang terselah. Ini nama dia spaghetti carbonara. Rasa spaghetti ni dah diolah cheesy-cheesy spicy mengikut teka orang Malaysia. Memang kena. Mostly daripada satu item tu semua kita buat sendiri lah. Daripada roti, sos, cara marinate, R&D sendiri lah. Okay, sekarang kita nak cuba dia punya chicken grill pula. Dia punya present tu dah nampak cantik eh. Ada mashed potato, sos black pepper. Memang gabungan-gabungan yang sangat-sangat menarik orang kata. Baik guys. Okey guys, kita dah rasa dah menu-menu kek dan killer dekat sini. Memang terbaik, memang padu, memang power. So siapa yang nak rasa kena datang sini. Dekat mana? Dekat Cafe Egg Bite berdekatan Balai Polis Nawang. Boleh juga waste egg bite untuk sampai kat sini. Begitulah. Ini owner dia sendiri. So siapa nak jumpa abang yang kacak ni kena datang. Okey, jangan lupa untuk share, komen dan like. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye bye.